Dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihan gaya hidup modern, produk kerajinan tangan mulai digemari masyarakat. Seperti kerajinan rajut yang mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat para konsumen tertarik untuk menikmati nilai estetika dari produk tersebut. Dian Nurada Maris, warga Karangbangun, Kecamatan Siantar, seorang pengrajin rajutan tak menyangka kalau hobi merajutnya kini berbuah manis. Dian kini dapat menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya. Berbagai pola dan model rajutan dapat ia kreasikan seperti tas, dompet, baju, topi, boneka, dan model lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang sangat tinggi, Dian kini mulai mengajak dan melatih para ibu-ibu rumah tangga sekitar untuk merajut. Kegiatannya untuk yang muda-mudi ya, yang khususnya perempuan yang punya kemampuan dalam hal berkarya seni gitu kan, kita tarik mereka, kita rangkul mereka untuk belajar, awalnya belajar merajut sampai mereka mahir. Setiap bulannya kita kasih motif-motif baru, model-model baru, biar mereka bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk tas, dalam bentuk bisa jadi baju atau apapun yang bisa diaplikasikan untuk rajutan. Untuk memasarkan hasil rajutannya, Dian pun menjualnya secara online dengan harga bervariasi dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bahkan kerajinan rajut Dian sudah mendapat perhatian dari Politeknik Negeri Medan, dan hingga kini Dian telah mendapatkan bantuan logistik seperti benang jahit, mesin jahit, dan membantu pemasarannya. Dari Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV, salam Tribrata.